Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, foodies. Kembali lagi di Rasa-Rasa Channel, kuliner enak mantep bener. Kita sekarang berada di Peltim Pelabuhan Timbul Kamal Bangkalan. Ini di Jalan Raya Kamal ya. Kita mau mencoba salah satu kuliner legend di sini, yaitu nasi goreng soto ayam Lamongan. Penasaran seperti apa rasanya? Mari kita coba. Tanya-tanya dulu boleh Pak? Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ayi. Bapak Ayi? Ya. Ayi. Ini bukanya dari jam berapa? Ini bukanya dari jam 5. Sampai? Sampai habis ya, jam 11. Sampai ya. Jam 11 ya. Sampai habis ya Mbak? Ada apa aja di sini? Soto, ada nasi goreng, nasi goreng rengsengan. Oh, nasi goreng rengsengan juga ya? Ada yang... ayamnya digoreng lagi, terus dibumbui lagi. Iya. Ya, tak singgah, tak sambil kerja ya, Pak ya. Oh iya, santai aja Pak. Wih, sekarang ini saya kuliah juga sering ini apa? Well, anu nasi goreng ayam krengseng. Oh ini ayam krengseng ya? Iya. Ayam krengseng. Berapa lama sih Pak buka di sini? Kayaknya udah lama ya. Ini? Bukanya udah lama ya di sini ya? Oh, udah. Tahun 99. Wow. Ya. 99. Ini generasi kedua. Oh, udah generasi kedua. Ya. Ini Pak. Koya ya? Iya. Koya ini dari apa sih, Mas? Dari kerupuk udang. Oh, kerupuk udang. Sama dikasih bawang putih yang di itu tuh. Oh, pakai bawang putih juga. Bawang putih digoreng. Ini pakainya ayam apa? Ayam petelur. Ayam petelur. Oh, pakai ayam petelur. Berarti ada uritannya enggak? Ada dong. Ada. Ya, ada lah. Makan sini ya? Iya, makan sini. Pak. Gantian bikin. Gantian bikinnya. Ya, gantian bikin. Oh, I mean. Yo, I. Layan isi. Iya. Ini apa? Kameranya mesti. Anu, ya. Menunya apa? Menunya apa? Es jeruk satu. Es jeruk juga. Kalau uritan Rp20, Mbak. Paket 20 ya. Krengsengan aja. Iya. Gene buka ini jadi masih pengin iku. Ya udah enggak apa-apa udah dimasak enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mbak. Media. Ya. Ini segini 20.000. Iya. Wah, wow, banyak ya? Ya, nasi cowok kayak ini. Wah, gak habis kayaknya. Nasi gorengnya aja yang bagus tadi. Ini
Iya, aku malah nyucuk itu. Oke, ini dia soto ayam Lamongan. Wow, ini termasuk legend banget. Dan lokasinya ini di daerah Peltim, Pelabuhan Timur di Kamal Bangkalan. Dan segini hanya 20.000, udah dapat uritan banyak banget. Ada telurnya juga. Wow, gak usah lama-lama, mari kita coba berdua dulu. Kita coba original kuahnya. Bismillah. Gini aja udah enak, gak usah pakai sambal, udah terasa gurih, ada manis-manisnya dikit, ada kecutnya dikit dari jeruk nipis. Masih panas. Enak banget. Kental. Masihnya banyak. Uritannya. Coba uritanya. Wah, bismillah. Enak. Jeruk nipisnya juga nggak pelit tapi. Langsung kita racik sambalnya, masih banyak karena baru buka. Cukup ya. Ada babatnya juga. Sambal tambah mantep, ternyata pedes sambalnya. Potongan ayam besar-besar. Dan yang dipakai adalah ayam petelur. Makanya di sini ada uritannya. Mantap.
Dengerin mama. Jadi kalau anak kan ayamnya banyak banget di sini. Tapi bihunnya dikit ya. Dia banyak nasinya. Dan di sini pakai sayur kubis. Jangan lupa kerupuknya. Selanjutnya nasi goreng krengsengan. Dan yang bikin beda di sini adalah pakai telur rebus. Pakainya pakai telur rebus yang dipotong-potong. Dan ini juga beda lagi, kayaknya baru ada di sini doang nasi goreng krengsengan ayam. Mari kita coba, gak usah lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya juga banyak. Oh, ada togenya. Acar timun sama sawi. Bismillah. Allah. Rengsengannya bisa cocok gitu ya sama nasi gorengnya. Munduran tuh, jangan terlalu betul. Soalnya gelap, kalau abis maju gelap malah. Oh gitu. Kompresnya langsung redup. Oh gitu. Jadi jangan terlalu lama. Pakai cabe. Karena ini enggak pedas, jadi pakai cabe. Coba pakai telur. Bismillah. Suapan maut. Mantap benar. Oke, itu dia tadi nasi goreng, mie goreng. Namanya apa, Mas? Peltim, pokoknya nasi goreng, soto ayam, mie goreng, peltim. Pelabuhan Timur, Kamal, Bangkalan, Madura.
menunya enak-enak, harganya juga terjangkau mulai dari Rp12.000. Yang paling komplit tadi sotonya pakai uritan aja hanya Rp20.000 dengan porsi yang melimpah. Wow, sangat murah meriah sekali, dan ini juga legendaris dari tahun 1999. Udah generasi kedua. Kalau ke sini dari jam 5 sampai jam 11 malam tiap hari, nggak ada liburnya. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.